Pada episode kali ini, kita akan menziarahi makam Tajuddin Abu Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha'illah As-Sakandari yang masyhur sebagai ulama tasawuf. Adapun makam beliau berada di Al-Qurafa Al-Kubra yang dikenal dengan kawasan Turabul Basatin. Jaraknya sendiri sekitar 4 km dari Masjid Al-Azhar. Kita sudah berada di depan pas, yaitu di masjid sekaligus di dalamnya ada makam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Alhamdulillah. Mungkin setelah ini kita ziarah terlebih dahulu, membacakan Fatihah kepada beliau, bertawasul. Nah, setelah itu nanti mungkin saya akan menapak tilas beliau. Cerita tentang Syekh Atha'illah. Jadi Syekh Atha'illah itu bermadhab Maliki, bertoriqah Asyadili. Yang namanya populer di Indonesia terutama, kitab monumentalnya yaitu masterpiece-nya kitab beliau yaitu adalah kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam yang berisi kata-kata mutiara yang mengajarkan kepada pembacanya agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita lebih mengenal beliau itu adalah seorang ahli sufi. Nah, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan beliau menapaki jalan kesufian. Jadi di hidup beliau ini dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase di mana beliau itu masih berada di Iskandaria. Terus masa kedua yaitu ketika bertemu dengan Abu Abbas Al-Mursi. Yang ketiga ketika beliau berpindah ke Kairo hingga akhir hayatnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun.